aku terus mikir di jalan. Terus aku ke toko mas satunya lagi ya, aku masih keinget sama bapak itu. Kok bapak itu cepet banget ngilangnya ya? Bener ah, kok cepet banget ngilangnya? Apa karena mataku minus ya sampai aku gak bisa lihat bapak itu kemana? Pasti itu belok mang ke rumah-rumah. Kan ini deretan toko emas, jer-jeran. Terus udah Mama. Gitu, terus udah gitu aku tadi pulang ke rumah, aku di jalan kepikiran bapak itu. Terus aku di rumah pas sholat asar enggak kepikiran bapak itu. Terus barusan tiba-tiba aku kepikiran bapak itu lagi. Aneh tau, menurutku itu aneh tau, misterius tau. Makin aneh itu ini di dalam ini nih. Ini aneh nih. Ada anak aneh. Kayak gini ya. Terus? Enggak, itu bapak-bapak misal orang dia bersih ya, kayak orang punya. Bapak itu kayak orang beli emas paling. Astagfirullahaladzim, enggak ah, bapak itu punya tas aja bagus-bagus. Dan badannya enggak bau ah, badannya aja wangi ah. Itu udah mau beli emas. Enggak, tangannya gini kok ketaci itu. Minta. Mending ngajak salaman mungkin. Mungkin. Tapi kan aku enggak tahu, cuma taci itu kan ngasih uang kayak enggak sopan kayak mantanku gitu, mungkin gitu taci. Terus udah gitu aku nah, makanya aku ngasih uang ke bapak. Maaf, aku ngasih sesuatu ke bapak itu langsung aku giniin, aku taruh di kepala mama dulu. Pak, maaf ya, Pak ya gitu. Gini. Karena apa? Aku takut salah gitu. Aku takut salahnya gini. Bener enggak ini orang minta-minta, nanti takutnya aku dibilang menghina kan. Makanya aku giniin dulu ke aku. Maaf ya, Pak gitu. Langsung diterima sama bapak itu, tapi terus maksudnya terus apa ini? Tangan ini dipegang sama bapak itu bilang. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Dan mudah-mudahan berkah. Terus aku pas ngomong sama Tasi gini, aku kan diajak ngomong sama Tasi itu. Terus udah gitu pas aku noleh lagi, bapak itu udah gak ada. Bapak motor? Enggak tahu. Lari paling lari. Mama ngasih apa, Ma? Si sesuatu. Mama ngasih apa, Nek? Sudah bisa disebut. Padahal cuma ya Allah sebenarnya. Mama ngasih apa, Ma?